Kaum muslimin dan muslimah, hadirilah Tabligh Akbar bersama Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah, alumnus Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, pengisi kajian di Roja TV dan Yufid TV, dosen dan pendiri STDI Imam Syafi'i Jember, pemegang sanad kitab Syekh Muhammad At-Tamimi. Istiqomah dalam ketaatan, insyaAllah Jumat 13 Juli 2018, ba'da Jumat sampai selesai, yang bertempat di Masjid Raya Silungkang, Kota Sawah Lunto. Pendidikan agama bagi anak kita, insyaAllah hari Jumat 13 Juli 2018, ba'da Maghrib sampai selesai, yang bertempat di Masjid Agung Al-Musinin, Lubuk Sikarah, Kota Solo. Umar bin Khattab sang penakluk, insyaAllah hari Sabtu 14 Juli 2018, pukul 9 pagi sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Masjid Al-Azhar, Kampus UNP, Air Tawar, Kota Padang. Meluruskan akidah umat Islam, insyaAllah hari Sabtu 14 Juli 2018, ba'da Maghrib sampai selesai, yang bertempat di Masjid Ash-Shifa, Komplek Rumah Sakit Ibnu Sina, Guguk Panjang, Bukit Tinggi. Ketika ilmu agama Allah dilupakan, insyaAllah hari Ahad 15 Juli 2018, pukul 9 pagi sampai 11.30, yang bertempat di Masjid Al-Wusto Hilya Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Menangkal paham ISIS, radikalisme dan terorisme, insyaAllah hari Ahad 15 Juli 2018, ba'da Maghrib sampai selesai, yang bertempat di Masjid Jabar Rahmah, Sago Salido, Pesisir Selatan. Info selanjutnya silakan hubungi 0823-4007-8987, 0823-4007-8987. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Darul Iman Padang, Yayasan Sabilul Haq Solok, Yayasan Jabar Rahmah Pesisir Selatan, DKM Al-Azhar UNP, DKM Ash-Shifa Bukit Tinggi, DKM Raya Silungkang, Radio Raya FM dan Surau TV.